Dalam banyak-banyak planet, tuan-tuan tahu ada berapa planet? Banyaklah, yang famous 9, 8. Tapi Allah pilih satu je untuk kita duduk, nama dia bumi. Sebab itu akidah ini penting. Sebab contohnya Elon Musk, tuan-tuan tahu kan Elon Musk yang buat Tesla tu, kereta Tesla. Elon Musk, budak genius, dalam bahasa canggih gelaran dia the real life Tony Stark. Tony Stark ni Iron Man, tapi itu dalam cerita. Real life Tony Stark, Elon Musk, itu gelaran untuk Elon Musk yang buat kereta Tesla. Dia bagus, bijak, tapi dia sedang berusaha untuk duduk ke planet Marikh. Mana boleh lawan Tuhan? Tuhan pilih bumi, duduk bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada semua jemaah yang hadir ngaji. Saya doakan tuan-tuan dan kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan bulan Ramadan kita 1438 Hijrah dan menemukan kita dengan Ramadan yang akan datang 1439 Hijrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita dan matikan kita dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis tafsir Nurul Ihsan ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
Allahumma dhakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini kita sambung muka surat yang ke-8 tafsir Nurul Ihsan. Bermula firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Situ ya, insyaAllah. So, qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Kata pengarang daripada bermula firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fadhadahumullahu maradan وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Baik. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata ia. Apa manusia ni kata? Yang ni kumpulan yang ketiga sebagai muqaddimah kepada surah Al-Baqarah. Ayahna nambuna muslimin dan muslimat yang diraikan sekalian. Allah sebut dalam Quran, Allah kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah ciptakan semua benda dan Allah pilih. Ma'indakal khiyarah, hampa semua tak ada hak untuk memilih. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa lagi sekali? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma'indakal khiyarah. Allah kata, aku ciptakan semua benda dan aku pilih. Ma'indakal khiyarah, hampa tak ada hak untuk nak buat pilihan. Apa makna ayat ni? Contoh, Allah buat semua benda. Contohnya, bulan di dalam kehidupan manusia. Bulan, ada berapa bulan? 12 bulan. Bulan pertama, bulan apa? Januari, Februari. Yang tu Mak Saleh boleh pakai, tak salah. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 12 bulan. Adapun bulan Islam, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tuan-tuan semua maklum, yang kata orang agama Yahudi dan Nasrani ini, perangai dia, dia suka tukar benda yang Allah Ta'ala buat. Contoh, Allah Ta'ala suruh hari Sabtu jangan turun pi memancing. Hari Sabtu mereka tak turun pancing, mereka tukar hari Jumaat pasang jala. Supaya hari Sabtu tak turun pun tapi ikan sangkut juga. Malam sat lagi ambil. Nampak dia tukar. Dia suka buat-buat. Paling mudah, nama Yaqub tukar jadi Jacob. Yusuf jadi Joseph. Apa lagi? Isa jadi Jesus. Dia tukar. Dia suka. Dia nama orang tak boleh tukar. Tuan-tuan tahu kan? Contoh kalau nama tuan-tuan Aswad,
Ma makna aswad dalam bahasa Arab? Hitam. Hajarul aswad, batu hitam. Jadi kalau nama abang aswad, takkan dalam tu buku bahasa Melayu tulis hitam. Nama tak boleh tukar. Jadi kalau Yusuf, Yusuf. Yahya, Yahya. Isa, Isa. Muhammad, Muhammad. Ha, tapi tak, mereka tukar. Soalannya ialah, kenapa 12 bulan mereka tak tukar jadi 11 bulan, 10 bulan? Sebab Allah beritahu. Dalam Quran, Allah habaq kat semua orang. Iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di sisi aku, kata Allah, aku buat 12 bulan. Hampa tak ada hak nak tukar-tukar. Sampai kiamat tetap kekal 12 bulan. Takkan ada orang boleh tukar. Boleh dapat? Hari, 7 hari. Tak ada siapa boleh. Minggu depan lambat tau sampai hari Ahad balik. So minggu depan kita 5 hari saja. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Terus. Tak boleh. Allah buat semua benda, dia pilih. Dia ciptakan 12 bulan, dia pilih satu bulan yang special. Namanya bulan Ramadan. Saya tanya budak-budak, budak-budak jawab Syawal. Ha, betul lah, untuk budak-budak Syawal lah bulan yang bermakna. Tapi kalau orang tua-tua jawab Syawal juga, susah hati. So, bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Allah pilih satu. Tak ada siapa boleh tukar. Dalam banyak-banyak Allah sebut Syahrul Ramadan. Allah pilih satu. Dalam banyak-banyak planet, tuan-tuan tahu ada berapa planet? Banyaklah. Yang famous 9, 8. Tapi Allah pilih satu je untuk kita duduk. Nama dia bumi. Sebab itu akidah ini penting. Sebab contohnya Elon Musk. Tuan-tuan tahu kan Elon Musk yang buat Tesla tu, kereta Tesla. Elon Musk, budak genius. Dalam bahasa canggih gelaran dia, the real life Tony Stark. Tony Stark ni Iron Man, tapi itu dalam cerita. Real life Tony Stark, Elon Musk. Itu gelaran untuk Elon Musk yang buat kereta Tesla. Dia bagus, bijak, tapi dia sedang berusaha untuk duduk ke planet Marikh. Mana boleh lawan Tuhan? Tuhan pilih bumi, duduk bumi. Boleh faham? Sebab tu genius mesti dipandu dengan kacamata agama. Bijak macam mana pun tak boleh lawan Tuhan. Tuhan dah pilih, duduk bumi, duduk bumi. Kalau tidak nanti usaha jadi sia-sia. Habis tu Allah buat banyak, ikut juga dia punya. Dia pilih. Dalam banyak manusia, ramai manusia, ada tak manusia yang tak berguna? Ada. Tapi dalam ramai-ramai yang tak berguna, yang berguna, Allah pilih seorang yang paling mulia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh lawan. Dia tak boleh, dia tak boleh kata aku lah yang Allah pilih. Nah, tak boleh. Dalam banyak-banyak hari, 365 hari, satu Allah pilih juga. Nama dia malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Nampak? So berdasarkan firman Allah tadi, Allah kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Saya nak bagi tuan-tuan faham, Allah bila dia buat semua benda dan Allah Taala pilih, salah satu benda yang Allah pilih adalah susunan Al-Quran. Dia tak boleh kata surah ni turun dulu, bubuh dia dulu. Ya ayuhal mudathir, lepas surah Fatihah. Tak, Allah pilih surah Baqarah lepas surah Fatihah. Okay. Jadi macam mana tuan-tuan faham maksud saya tadi, bila Allah pilih, Allah cipta 9 planet, satu Allah pilih. Allah cipta semua manusia, satu Allah pilih. Allah cipta 365 hari, satu Allah pilih. Apa lagi? Allah Ta'ala cipta malaikat. Allah pilih 10 special
daripada 10, satu paling special, nama dia Jibril alaihissalam. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, berdasarkan pilihan-pilihan tadi, agak-agak apa kriteria persamaan dia? Kriteria persamaan dia, bumi, Rasulullah, Jibril, Ramadan, apa-apa persamaan dia? Quran. Tempat yang kena menetap, bumi yang diturunkan Al-Quran. Manusia yang paling hebat, sahibul Quran. Quran turun dekat dia. Malaikat paling mulia, malaikat yang bawa wahyu Quran. Malam paling mulia, malam turun Quran. Bulan paling mulia, bulan turun Quran. Tuan-tuan boleh dapat tak? So Allah pilih. So kalau itu kriteria dia, susunan Quran very important. Susunan Quran very important. Sebab itu dia kena start dengan surah Fatihah, dia kena sambung dengan surah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah susunan itu, sebagai contoh saya bagi tahu tuan-tuan lagi sekali, sebagai contoh, ingat Quran turun tak ada nombor. Zaman kita ni yang ada nombor, ada warna, ada baris, bermula daripada zaman Yazid, Yazid Qaqa', Yazid Qaqa', itu nama dia. Bermula kiraan titik, maknanya bukan zaman Rasulullah. Berpuluh-puluh tahun selepas wafat Rasulullah, selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, selepas zaman Sayyidina Umar, selepas zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman cuma dia letak tulisan saja bagi semua orang boleh baca. Kalau tidak, tulisan orang Parsi tak boleh baca tulisan yang ada asalnya. Orang Malaysia lagi bungkuih tak boleh nak baca. Dia tengok macam cacing kerawit, dia kata. Tak reti. Tulisan Jawi sekarang pun jenuh baca. Tapi selepas itu baru zaman dia mai titik, mai baris apa semua. Poin yang paling penting sekali, Quran Allah susun ikut pilihan dia. Soalan kedua, kalau Quran Allah pilih dan ikut susunan Allah, maknanya setiap ayat ini sangat important bagi manusia. Dan kalau kita salah konsep, kita akan salah cara pembentukan manusia. Contoh, contoh, kita bagi contoh dulu. So, surah Al-Fatihah. Ini contoh mudah ya, ini contoh mudah. Tuan-tuan kalau nak, tuan-tuan baca lagi dalam. Ini contoh mudah saya. Contohnya, dalam surah Al-Fatihah, mana ada bacaan yang kena dengung? Surah Fatihah lancar saja. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada dengung. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak ada dengung. Ar-Rahmanirrahim, tak ada dengung. Maliki yaumiddin, tak ada dengung. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tak ada dengung. Ihdinas siratal mustaqim, tak ada dengung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalas, tak ada dengung. Supaya mudah baca. Kan tuan-tuan tak perasan, baru perasan sekarang. Ha, dia tak ada dengung. Dalam surah Fatihah saya dah bagi tahu dah itu, masa kelas surah Fatihah awal-awal saya bagi tahu, ada 7 huruf yang tak ada dalam surah Fatihah. Ada 7 huruf special, 7 huruf ni memang tak ada dalam surah Fatihah. Tak ada dalam surah Fatihah. Itu special surah Fatihah. Contoh yang kedua, tengok surah Baqarah awal. Allah Ta'ala bahagi kategori, Allah Ta'ala bahagi itu Alif Lam Mim sampai 5 ayat itu tentang orang beriman. Kemudian innal ladzina kafaru dengan khatamallahu ala qulubihim, tentang orang kafir. Yang ketiga yang kita nak baca, wa minan nasi man yaqulu, ni kumpulan yang ketiga ini adalah kumpulan orang munafiq. Tapi nak mula perbincangan kumpulan munafiq ini yang sat lagi tuan-tuan akan baca,
ada tiga kategori yang sama. Ketiga-tiga golongan ni Allah sebut benda tu, tapi orang tak perasan. Apa dia benda tu? Sifat orang mukmin pun ada yang bertakwa, sifat orang kafir pun ada Allah sebut, sifat orang munafik pun ada orang Allah Ta'ala sebut. Apa dia persamaannya? Persamaan dia ialah hati. Surah Al-Baqarah Allah kata allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia ada allazina yu'minuna bil ghaib. Berapa ramai orang yang tinggal ayat itu? Selalu kita baca, kita terus masuk yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita tinggal to believe with the unseen, beriman dengan perkara ghaib. Dia duduk di sini, tengok nombor dua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Hati juga. Nampak? Orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim. Hati dia. Tiga benda yang sama yang Allah letak, dan Allah letak komponen paling penting sekali dalam tiga-tiga perbincangan. Orang bertakwa pun Allah letak perkara ghaib nombor satu. Orang kafir Allah kata khatamallahu ala qulub nombor satu. Orang munafik kita baru nak kenal ciri dia, Allah kata fi qulubihim marad. Tapi hari ni problem dia, hatta dalam rumah, hatta dalam pejabat, hatta dalam institusi, sama ada pendidikan rendah atau pendidikan tinggi, kita tak bincang macam mana proses pembentukan hati. Sebab kalau nak ikut kekuatan, dia tak letak pada fizikal kita. Sama macam tentera. Saya sentuh sikit lah, dah kes ada kan. Bukan orang lain, kakak saya yang bawa kes tu. Magistri yang bawa kes dua orang meninggal, kakak saya lah. Ainul Basirah Dona, binti Dun Biajid. Adik dia nombor dua, nama Dun Daniel, tak tahulah siapa dia. Kekuatan bukan pada fizikal. Sebab tu Nabi sebut, orang yang kuat ialah orang yang boleh tahan diri dia daripada marah bila dia nak marah. Betul tak betul? Dalam hadis Nabi, au kama qal. Kalau tuan-tuan nak uji fizikal, fizikal badan siapa yang tak berdarah? Badan siapa yang tak bengkak? Badan siapa yang tak patah? Tuan-tuan nak test satu orang macam saya, tuan-tuan nak tahu saya ni boleh bertahan dalam tentera atau tidak apa, tuan-tuan pukul saya, patahkan tulang saya. Lepas tu tuan-tuan nak suruh sembuh balik, ingat saya Wolverine. Dia bukan. Sebab tu Sultan Salahuddin Al-Ayubi dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, cara dia tengok siapa yang bangun semayang malam. Saya tak tahu kalau itu ada silibus dalam ketenteraan. Bangun semayang malam tiap-tiap malam. Itu baru kuat. Bila kita salah bentuk, itu natijah dia. Sebab itu kalau tuan-tuan jangan hairan. Jangan hairan. Ini konflik sebab dibincangkan dalam paper-paper master PhD. Konflik tentang apa? Tentang orang-orang macam Tuan Haji dengan orang-orang macam budak baju oren ni. Kenapa pembentukan mereka lain, pembentukan kita lain? Kita ada dengan zikirnya, dengan munajatnya, dengan pembentukan hatinya, akhlaknya, adabnya. Tapi mereka lebih kepada benda-benda yang bersifat material.
Itu konflik. Sebab bila kita salah dalam proses pembentukan, problem. Sebab tu Allah pilih awal-awal Quran, Allah bentuk dulu hati manusia. Allah bagi tahu dulu. Contoh macam ayat dalam cawan ni lah, saya bagi tahu kat tuan-tuan. Contoh, ada dua contoh kita pakai cawan ni. Dua contoh. Contoh yang pertama, saya tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan pandang dalam ayat ni? Biasanya orang akan jawab ayat lah. Sebab saya tanya orang-orang masjid negeri ni, dia jarang nak keluar suara. Dia jenis Taipi Ramli. Ajis baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab. Ini tanya tak bunyi langsung. Jadi kalau yang ni kita tengok ni, saya bagi contoh terus ya. Kalau saya tanya tuan-tuan jawab lagi bagus. Tapi saya bagi contoh terus ya. Kalau tanya tuan-tuan apa dalam ni, tuan-tuan kata ayam. Dalam ni air. Tapi kalau kita masuk dalam sikit, lebih sikit, tuan-tuan kata H2O. Kalau saya tanya tuan-tuan apakah yang membentukkan air ini, tuan-tuan kata H2O. H hidrogen 2, oksigen 1. Maka terbentuk titisan-titisan air, jadi banyak dia jadi air. Jadi dia H2O. Tapi saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nampak H2O? Tuan-tuan tak nampak. Itu modul pertama Allah ajak kita. Beriman dengan benda tak nampak. Okey. Itu contoh satu. Contoh kedua. Dalam ni air. Ini cawan. Soalan. Cawan yang dibubuhkan air ni, kalau kita buang air dia, apa lagi yang boleh tuan-tuan letak dalam cawan ni? Yang biasa orang bubuh. Guli, sudu, tisu. Betul? So sama macam kita. Itukah hakikat asal cawan buat untuk bubuh pemadam, pembaris? Macam mak tuan-tuan nak dapat. Tak. Hakikat asalnya untuk minum. Bubuh air. Sama macam manusia. Dia punya keringat manusia ni, tubuh badan, memang dia boleh buat macam-macam. Kalau tuan-tuan buatnya. Tapi itukah hakikat asal dia dibuat? Tak. Contoh. Jom baca tafsir. Kalau tidak, tak sampai-sampai juga ke hujungnya ni. Itu susah betul. Sebab dia kena bagi tahu. Kalau tidak, kita baca, kita tak faham. Kita akan nampak macam ni sembang kosong. Ini bukan sembang kosong. Ini Allah bercakap dengan kita ni. Dia lain. Jadi sekarang ini kumpulan yang ketiga. Dia nak bincang, kata kalau satu orang yang hatinya power beriman, orang yang kedua hati dia lingkup terus, dia akan jadi kafir. Tapi ada satu orang, dia main-main. So dia akan jadi berat kepada mana? Orang baik ke orang tak baik? Allah beritahu, wa minan nas, ada di kalangan manusia, man yaqulu, dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata iya. So depa ni ada dialog dia. Amanna billahi wa bil yaumil akhir, telah beriman kami dengan Allah dan dengan hari akhirat. Wa ma hum bi mu'minin, dan tiada juga mereka itu beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, menipu mereka itu akan Allah dan sekalian orang mukmin dengan menzahir, menyalahi barang yang dalam hati. Nampak? Dengan menzahir, menyalahi barang yang dalam hati daripada kufur, supaya melepas hukuman dunia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tiada menipu mereka itu melainkan akan diri mereka itu, kerana syarah dia, kejahatan tipu itu kembali kepada mereka itu, maka dapat kekejian mereka dalam dunia, kerana diberi ketahui Allah akan nabinya atas barang yang menyembunyi mereka itu, dan diazab mereka itu pada akhirat. Wa ma yash'urun, dan tiada sedar mereka itu bahawa tipu mereka itu bagi diri mereka itu. Cantik ayat ni.
Quran ni dia tak boleh tinggal. Dia mesti saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Itu cantik kalau tuan-tuan tak tinggal Quran. Kalau tuan-tuan tinggal Quran, rugi. Tengok saya kaitkan dengan tuan-tuan, nampakkan nanti bila baca. Setengah manusia dia bagi tahu, kata dekat orang, aku beriman dengan hari akhirat, dengan Allah, dengan hari akhirat. Wa ma hum bimumin, depa tak beriman. Yukhadi'u, sebab dia terlibat dengan proses tipu. Okay, tuan-tuan, yang ni kita doa sama-sama supaya Allah elakkan keturunan kita daripada bercakap tipu, eh. Amin ya rabbal alamin. Kita sekalilah. Ini penyakit dia bahaya sekali tuan-tuan. Pasal apa? Depa tipu Allah, depa tipu orang mukmin, depa kata depa beriman. Kita ni contoh dulu. Bila kita ada organisasi macam ni, bila kita nak kira, kita akan kira semua orang yang beriman yang duduk dengan kita, termasuklah orang yang menipu kita, sebab kita tak tahu dia tipu kita. Bayangkan kalau kita kira dok ada 1,000 orang, tahu-tahu 300 kaki menipu. Hari kejadian kita nak pi buat contohnya program dan sebagainya, 1,000 orang sepatutnya yang kena kawal dan jaga, tahu-tahu 300 orang sudah hilang, apa macam? Tak lepas tau. Dia akan jadi ralat dalam program tersebut. Yang ni berlaku dalam peperangan. Bila mana 1,000 tentera orang Islam nak lawan 10,000 orang kafir, 300 orang lari balik geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab kira 1,000 orang termasuk mereka. Dia menyusahkan orang. Dia menyusahkan orang. Dia menyusahkan orang. Sebab tu Allah kata, depa tipu kepada Allah dan kepada orang mukmin dengan tunjuk kata depa beriman. Tapi sebenarnya depa dak. Allah habaq balik balas kepada depa, Allah kata, depa tak. Tipu yang depa buat tu untuk diri depa. Sebab apa? Depa dapat dua benda. Pertama, Allah bagi tahu kat Rasulullah, ini semua muka penipu. Hampa tak malu lah. Nabi kenal oh, masa depa tengah duk berlakon-berlakon depan Nabi. Nabi kenal oh. Ish, malu. Termasuklah macam mana hari ni saya kena sentuh. Cerita ni saya kena sentuh. Tuan-tuan ada pendapat, tuan-tuan kongsi dengan saya. Jangan takut. Oh, sebelum tu terima kasih juga. Tadi sebelum start kuliah ada orang bagi kad dekat saya. Dia cakap terima kasih ajak tajwid dengan tafsir. Saya pun ucap terima kasih mengaji sekali duduk. Doa untuk kita semua dalam ni bagi faham. Tak kenal siapa dia. Dia panggil, tak tahu nak kata surat apa tau. Jantina pun tak tahu lelaki membuat. Tuan-tuan tengok. Saya sentuh topik ni. Termasuklah yang bahaya bila yang kata, ingat dialog ni Allah susun. Allah kata wa minan nasi man yaqulun, ada manusia yang berkata. Takkan Allah nak bohong? Allah yang rakam perkataan tu. Kami beriman. Sebab tu kalau tuan-tuan buka surah Al-Munafiqun, depa habaq, ai Rasulullah, kami beriman dengan Rasulullah. Hang tak payah cakap hari-hari benda tu. Abu Bakar tak cakap pun. Abu Bakar tak cakap hari-hari pun, Rasulullah, saya beriman dengan Rasulullah. Tak payah. Tapi dia nak tunjuk dekat semua orang. Hari ni punya penyakit, sorry ya, ni saya sebut. Boleh jadi saya salah. Tapi ini analisis lah. Teori berdasarkan ayat Quran. Kalau tuan-tuan nak tolak teori, tuan-tuan buat main teori juga. Supaya baru go. Okay? Jangan, inilah. Sebab ilmu dengan ilmu lah ya. Sama juga dengan orang-orang alim, para asatizah. Dia habaq kata dia beriman. Yang paling seronok tu, semua isu depa nak kata. Nak habaq kat, ya Rasulullah, kami beriman dengan Rasulullah. Hai orang beriman, nampak kami settle kes-kes semua, kami ambil berat. Ini, hari ni punya cara.
tak perlu tok-tok mufti yang lain, tak payah buat apa-apa pun. Hampa ada khilaf, hampa tanya mufti, mufti tulis, dia buat keluar fatwa, selesai. Apa manfaat dia kalau kita buat macam tu kat semua orang? Nak abang kata, eh ni semua kes kami boleh settle tau, semua kes kami alim tau, semua kes kami pandai. Tak payah. Ha ni problem. Sebab depa habaq dekat semua orang, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah habaq, depa tak beriman dengan hari akhirat. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat, mereka akan baca hadis-hadis Nabi tentang hadis akhir zaman. Ha, ini pun important juga ni. Tapi tak sampai tajuk hadis akhir zaman. Patutnya hari tu masuklah tajuk apa, wabil akhirati hum yuqinun tu. Tapi takut panjang sangat, kita tak bincang lah. Sebab hadis akhir zaman important tuan-tuan. Especially untuk jemaah masjid. Sebab masjid negeri, masjidnya pun ditakbir dalam sistem yang bagus. Yang mai ni semua orang yang pandai mentakbir bagus. Tuan-tuan kena baca hadis akhir zaman, sebab tuan-tuan kena tahu kriteria orang yang akan bertemu dengan tuan-tuan. Contoh, minta maaf saya sebutnya, hari ni orang bincang, orang study tentang generasi Alpha, generasi Beta, generasi Charlie. Generasi Alpha, Beta, Charlie adalah anak daripada Gen X, Y kahwin, Y, Z kahwin. Dapat anak itu ABC jadi dia. Alpha, Beta, Charlie. So orang kaji benda ni. Majoriti yang kaji, hasil bacaan saya, mungkin saya baca sikit, tapi hasil bacaan saya yang sikit itu, tak jumpa pun orang menganalisis generasi akan datang berdasarkan apa hadis Nabi bagi tahu tentang kriteria generasi akan datang. Nabi dah bagi tahu dah, anak-anak kita akan jadi ganas, anak-anak kita, itu kriteria dalam hadis. Yang paling penting yang tak ada dalam kajian generasi, tak ada dalam kajiannya. Kalau saya salah minta maaf, ini bacaan saya mungkin limited, tapi saya nak tegaskan, sepanjang duk cari jurnal, cari artikel master PhD, saya duk cari, saya tak dan turun ke universiti-universiti nak belek satu-satu. Ini secara rambang melalui internet kita cari. Kan depan ni ada kumpul kertas master duduk dalam ni. UKM ada, UPM ada, semua universiti ada. Kita cari. Tak ada satu pun yang kaji generasi yang pakai hadis Nabi, ibu melahirkan tuannya. Itu kan kriteria generasi tu. Generasi cucu tuan-tuan, anak saya adalah anak yang jenis mak dia tu hamba, dia tu tuan. Kita kena kontrol, kalau tidak dia rosak. Tapi orang tak bincang. Orang bincang apa? Generasi Alpha ni adalah generasi yang bijak. Sebab mak bapak mereka generasi Y dengan Z dah terlibat dengan internet daripada tengah-tengah hidup mereka. So bila mereka kahwin, mereka terror. Generasi Alpha dengan Beta lahir-lahir tengok internet, mereka kumpulan bijak. Hey, bincang dulu yang Nabi habaq. Ha, nampak? Bila konsep kita salah, kita akan salah dalam pembentukan generasi. Kita akan salah dalam pembentukan generasi. Sebab kita tertinggal ubat dia tadi tu untuk hati. Ini very important. Very important. Okay? Tambah pula lagi dengan ada ustaz-ustaz yang tidak jujur ni, yang menipu dan sebagainya. Ajak pula orang, Allahu Akbar. Dia at the end of the day, tuan-tuan kena balik Quran, kena pegang, baru tuan-tuan selamat. Sebab itu Quran sampai bila-bila pun tak akan ada orang boleh bagi sesat. Hadis Nabi boleh. Sebab kok mana pun Rasulullah tetap manusia. Dan Rasulullah wafat, dia manusia. Kalam Allah sahaja yang steady, dia akan pandu kita. So yang ni tuan-tuan kena jaga. Sambung. Jadi sebab tu ni sajalah cakap. Sebab tu saya nasihatkan masjid negeri, bagi ada kelas tafsir ni banyak sekali ya. Jangan ustaz don seorang, nanti lambat mengaji habis. Tuan-tuan kena ada banyak guru-guru tafsir. Banyak tak apa. Ustaz ni ajak surah Yasin. Ada 114 surah,
bagi ada 114 ustaz yang mengajak tafsir. Tapi yang paling teruk, yang ajak Baqarah lah. Hak Ustaz Don tu lah. Bila nak habis pun tak tahu. Tuan-tuan tengok elok-elok. Tengok elok-elok saya baca tadi ya. Tengok betul-betul dalam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tipu Allah, tapi mereka tak tipu. Allah kata mereka tipu diri mereka kerana kejahatan tipu itu kembali kepada mereka dalam dunia dengan diberi ketahui oleh Allah kepada Nabi jahat mereka itu. Sedangkan apa yang hujung? Yang hujung important. Wama yash'urun, mereka tak sedar. Tuan-tuan tahu tak sedar ni Allah sebut dalam mana? Kita kena sedar. Kan dia abang tadi, Allah abang, mereka buat dalam keadaan mereka tak sedar. Sedar tu Allah habaq tak kat kita? Suruh kita sedar. Habaq dalam surah Wal Asri. Tengok saya hurai kat tuan-tuan sikit lah. Dia sebab Quran, cara terbaik nak terjemah dia mesti Quran. Macam yang saya duk ajak dekat tuan-tuan sekarang ni. Ingat tak hari tu saya baca ayat ni, saya bagi ayat ni. Ayat ni saya bagi ayat ni. Ayat ni sebab itu saja yang boleh maintain kita. Bila tuan-tuan dah strong yang tu, baru tuan-tuan tengok hadis Nabi dengan tengok kalam ulama. Sebab kalau tidak, senang orang nak tipu tuan-tuan. Depa corner sikit sikit kita. Ha oh, betul lah Allah kata lagu tu. Dah, Allah bukan maksud macam tu. Jaga elok-elok. Allah kata apa dekat sini? Wa ma yash'urun. Depa tak sedar kata depa duk buat jahat dekat Allah Taala dan Allah tahu. Ha? Sebelum itu tuan-tuan kena sedar, lampu sudah menyala nak azan dulu. Wallahu alam, sambung sat lagi nah. Sikit je lagi. Lepas tu kita berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. Ashhadu an la Hayya
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفعا وبعث مقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد آمين. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan bawa Quran sendiri, tuan-tuan tanda perkataan wama yash'urun, kemudian tuan-tuan tanda dekat perkataan yash'urun marahum Allahu azabul alim ma kan yasibun wa iza qila sufaha wala sufaha in kama amara sufaha walakin la ya'lamun, dekat apa ayat yang sufaha tu, qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun, tanda yang tu dua. Kemudian tuan-tuan nabi wa idza laqul ladzina amanu qalu, sampai dekat perkataan tuan-tuan tanda pula dekat situ tanda dua tu dulu, tanda dua tu dulu. Satu dekat tadi wama yash'urun, satu lagi la ya'lamun. Dua-dua perkataan tu tunjuk kat kita, kata depa tak sedar. Kalau depa sedar, depa selamat. Jadi manusia dengan tak sedar ni, manusia dengan tak sedar ni penyakit kah? Dia penyakit. Sebab tu Allah bagi kat kita jawapannya dalam surah Wal Asri. Allah kata wal usri, demi masa, iaitu demi masa yang makin tak ada. Saya dah hurai dah itu kat tuan-tuan. Wal usri itu masa yang diperah. Al asir, asir tu jus. Perah masa tu, jadi masa ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata time is running out. Masa makin hampir kepada kiamat. Innal insana lafi khusr, manusia rugi. Ha ni kita duk cerita dah tu. Illal ladzi, kecuali yang terkeluar daripada rugi. Yang beriman satu dah, yang orang kafir tu memang teruk dah. Yang golongan tengah ni, yang banyak orang mungkin sangkut mungkin tak sangkut, golongan ni ada satu. Allah SWT kata illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa makna iman? Percaya, ada ilmu, lagi sedar. Itu makna iman. Iman itulah makna kena sedar. Bila sedar, kena wa'amilu salihat, buat amal soleh. Lepas buat amal soleh tak cukup, watawasaw bilhaq, berpesan dengan kebenaran, kena ajak orang lain sama. So Allah bagi tahu dah, manusia ni dia tak sedar. Kena sedar, kena sedar. Depa, depa buat dalam keadaan depa tak sedar. Punya ramai orang duk habaq kata, ini betul ke benda macam ni, jangan buat macam hari ni punyalah. Ini dialog hari ni. Betul ke macam ni? Bukan macam ni macam ni ke? Bukan kes ni macam ni macam ni, yang pelajar tahfiz tu bukan macam ni macam ni ke? Orang ni jawab, golongan-golongan yang cuba untuk ambil semua kes macam depa tahu, tipu semua orang. Jawab, jawab, jawab. Kita nak bagi tahu kata, tolonglah sedar. Kamu tak tahu akar umbi dia. Sedar. Kena pi jumpa orang dia, tanya. Sedar. Ini Nabi mau macam ni ke? Nampak macam Nabi. Tak, yang ni lah yang ni maksudkan. Yang ni saja. Tak, kena sedar. Nabi nak membentuk umat. Nabi nak membentuk umat, bukan individu. Sebab tu Imam Syafi'i dia ada dua. Satu benda yang syadid, dia pegang untuk diri dia, bentuk diri dia. Bulan Ramadan khatam Quran 6 kali sehari. Dia fatwa tak dekat kita? Tak.
Sebab nak bentuk umat lain. Nabi bentuk umat. Individu. Nabi. Sama macam pembentukan hati. Dia kena ada tarbiyah, kena ada zikir. Macam yang kita dah lalu. Macam yang dah kekal ada di Malaysia daripada dulu. Ada orang bertanya, kenapa kita tak ikut macam style Amerika ke Finland ke mana? Tuan-tuan kena bezakan di antara negara yang Islam baru bertumbuh dengan negara yang menjadi pusat penyebaran Islam terbesar Asia Tenggara dan juga Nusantara. Mestilah beza cara dia. Sana baru nak mula. Kita daripada zaman Melaka dulu dah jadi pusat pentadbiran penyebaran Islam. Takkan sama corak kita dengan negara lain. Kita negara nak membentuk pendakwah yang kena keluar pula sekarang. Itu kerja kita. Pasal itu kita kena equip bentuk dia lain. Oh, tengok ni negara ni. Apa tak boleh rotan lah. Apa. Mereka baru nak mula. Kita hari-hari duk tengok orang baca, duk main masjid, duk pergi sana sini. Takkan hang tak tahu. Hak tu kena rotan sebat sekali baru tahu. Sedap. Kalau tak, dia tak sedap. Itu pasal saya pesan dekat tuan-tuan awal-awal tajuk hari ni bila kita start. Quran dia susun step by step. Jangan tinggal satu pun. Tinggal ralat. Kebanyakan orang dia terus lompat. Wa yuqimuna solah. Jangan tinggal allazina yu'minuna bil ghaib. Jangan tinggal yang tu. Kena dalam. Kalau tidak jadi macam mereka. Bukan saja tipu orang beriman. Tipu Tuhan. Tak sedar diri pula tu. Dahlah tak sedar diri. Tak tahu malu pula tu. Allah dah habak kat Rasulullah. Dah hampa punya perangai. Hampa duk buat juga. Rupanya baru kita tahu. Fi qulubihim marad. Pada dalam hati mereka itu sakit. Erti syak dan nifak itulah yang menyakit akan hati mereka itu. Yang ni tuan-tuan, saya tak mahir dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan mengaji dalam sikit yang ni berkaitan dengan syak dan nifak, okey? Dalam sikit mengaji. Ciri-ciri ada, senang saja nak bagi tahu. Ciri-ciri syak siapa dia, ciri-ciri orang munafik macam mana? Mudah-mudah. Tapi orang tasawuf dia halus sedikit. Jadi tuan-tuan kena sambung mengaji. Sebab benda ni lah yang bagi sakit golongan-golongan macam ni. Contohnya letakkan dunia di hati. Kena letak dunia di tangan. Anytime boleh lepaskan dunia. Dia tak bising, dia tak jadi isu. Yang penting hati dan iman dan taqwa. Yang tu semua ciri-ciri ada. Tapi orang macam saya tak boleh cerita dalam. Sebab umur saya terlalu muda. 33 tahun nak bincang tasawuf. Tak boleh tuan-tuan. Bohonglah kalau saya tak suka dunia. Saya pun suka. Fazadahumullahu marada. Maka tambah akan mereka itu oleh Allah akan sakit dengan Quran. Nampak? Nampak? Allah tadi tukang apa Tok Syekh yang sebut kat kita, maka ditambah akan mereka itu oleh Allah akan sakit dengan Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan orang-orang yang mana hati dia problem, saya bincang ni khusus saya sebut asatizah-asatizah yang mana cepat sangat nak bercakap-cakap isu ni, mereka jarang menggunakan hujah Al-Quran. Sebab Quran backfire dia. Dia sakit, Allah Ta'ala sebut. Sebab tu banyak mereka highlight untuk baca hadis. Tak mau baca Quran. Maka ditambah akan mereka itu oleh Allah akan sakit dengan Quran yang diturun kerana kufur mereka itu dengannya. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Tuan-tuan kena ingat bila saya sebut dekat tuan-tuan, tuan-tuan jangan kata ramai lagi ustaz orang kafir yang kita nak bincang apa semua. Saya dah ulang balik. Perbincangan di Malaysia sekarang bukan nak bezakan antara iman dengan kufur. Tuan-tuan dah pandai beza.
yang menjadi problem kita, penyakit dalam iman tadi tu, kita tak kenal mana musuh, mana bukan. Sebab itu dalam surah Baqarah, dia bukmai tiga ciri tu. Patutnya jangan. Quran untuk bentuk manusia, kita kena kenal yang iman dengan yang kafir. Mudah. Tapi Allah nak beritahu, tak boleh. Nak kenal orang, dia ada tiga macam. Iman kena kenal, kafir kena kenal, satu lagi, munafik. Apa dia? The hypocrites. Kalau ikut dalam terjemahan bahasa Inggeris, hipokrit ni yang tuan-tuan kena jaga. Sebab tu dalam surah-surah yang lain Allah bagi tahu, lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pasal apa hang cakap hang tak buat? Allah murka dengan orang yang cakap tapi dia tak buat. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah, depa pesan dekat kita, depa pesan-pesan sungguh. Kita tengok orang yang pesan tu daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama hebat, kita tengok dia suruh kita zuhud, dia tu pun kita tengok Allahu akbar zuhud dia macam mana. Dia suruh orang baca Quran, dia dengan Quran pun kita tengok Allahu akbar. Ha, ini beza ni tuan-tuan. Jangan kata tuan-tuan, minta maaf ya tuan-tuan, jangan kata tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa cerita orang yang dah bunuh 99 orang tu pun Nabi habaq benda yang sama kat kita. Itu tu kesimpulan, kita tutup dengan yang tu. Tuan-tuan berhenti dekat situ. Bima kanu yakzibun walahum azabun alim bima kanu yakzibun, dengan barang yang ada mereka itu dusta, mereka itu pada kata mereka itu telah iman, kami kerana tiada beriman mereka itu. Berhenti dekat tu. InsyaAllah kita sambung nanti. Tapi kesimpulannya saya nak tutup yang tadi tu ya. Hari ni berapa bulan ni? 2017. Baik. Tuan-tuan cuba tengok hak yang bunuh 99 orang tu. Kita laju je sebab tuan-tuan orang dah cerdik dah, dah pandai dah. Dah selalu dengar cerita tu, tapi saya bagi dalam bentuk lain sikit lah ya. Maksud saya lain bukan ajaran sesat. Maksud saya lain nak bagi tuan-tuan nampak nak buh dalam hidup kita tang mana. Orang cerita macam Quran lah. Orang baca kat tuan-tuan tafsir. Tapi saya nak bagi tahu tang mana nak duduk bagi kita boleh amal, bagi kita buat. Dia kan starting hadis. Ini Nabi cerita. Starting awal hadis au kama qal itu Nabi kata ada satu orang bunuh 99. Nampak? Nabi cerita dulu. Dia ni bunuh 99. Pasal apa? Nak habaq kata dia dengan kita tak ada entang punya. Dia dengan kita tak ada duk takut. Manusia punya nilai tak ada bagi sisi dia. Dia boleh bunuh 99 orang. Apa masalah dia? Kita ni tuan-tuan minta maaf lah. Pukul tikui, tersepak kucing, terlangak kucing pun fikir sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu punya duk fikir, ah, macam manalah kucing tu patah kaki ke apa, betul tak? Hari ini boleh bunuh 99 orang tuan-tuan. Apa problem dia? Hati. Hati dia sudah khalas. Tapi Allah nak bagi tahu dalam cerita ni, Nabi kata dia bertanya kepada seorang abid, dia nak berubah. Nampak tak? Dia kena mula mai daripada kita. Tuan-tuan dah dengar cerita saya, kita nak ubah dalam kita punya community, dalam masyarakat kita, dia mesti start dengan kita. Sama macam baginda Nabi duduk dalam masyarakat jahiliah 40 tahun Nabi duduk dalam 40 tahun baru dapat wahyu kan? 40 tahun kan? Nabi duduk dalam masyarakat jahiliah itu 40 tahun Nabi bergelumang tengok orang ni sembah berhala, orang ni bogey keliling Kaabah, orang ni macam ni punya perangai tanam anak hidup-hidup dia. Macam-macam ada depan Nabi. Nabi tak buat benda tu semua. Tapi Nabi kata apa? Benda ni tak betul dengan kehidupan aku sebagai manusia. Apa Nabi buat? Nabi bawa diri Nabi pergi Gua Hira. Naik. Nampak? Dia ada usaha. Dia naik. Baru Allah hantar tangan Allah iaitu Malaikat Jibril turun mai sambut Nabi. Kita tak buat, dia tak akan ada. Kita tak mula, tak boleh. Dia mesti kena start daripada kita. Macam lelaki tadi. Dia tanya. Dia dah bunuh 99 orang. Tapi Allah bagi ada momen terserdik hati dia. Dia tanya mereka. Siapa dia? Abid. Allah nak terima tak taubat aku? Abid tu kata, Allah tak terima. Pasal kalau kita ambil cerita mudah, Abid ni orang kuat ibadah. Dalam hati dia, aku beribadah tiap-tiap hari tungging terbalik, tungging terbalik nak masuk syurga. Hang bunuh 99 senang-senang mau tanya Allah ampun dosa hang ke tak?
Nampak tak? Dia salah jumpa orang. Nabi bagi hadis tu kat kita, yang majoriti orang cerita, orang gunakan hadis ni hanya untuk nak bagi tahu, tuan-tuan, orang bunuh 99 pun kalau dia berubah, dia boleh masuk syurga. Motivator pakai benda tu. Tapi saya bagi tahu, jangan tinggal kalau wahyu, Quran, hadis, jangan tinggal setiap step. Kalau kita tinggal, ralat. Apa dia? Dalam proses tuan-tuan nak berubah, tuan-tuan kena kenai orang betul. Tuan-tuan kena kenai orang betul. Nabi dah abang kat kita, tapi indirectly. Nabi tak cakaplah direct kepada kita. Nabi suruh kita fikir. Dia jumpa abid, abid kata, Tuhan tak ampun dosa hang, hang tak ada tempat kat syurga. Terus dia poncung orang tu pun, cukup 100 orang. Ha, puas hati. Jumpa orang yang alim. Orang alim jawab macam mana? Dia jawab macam ulama-ulama kita jawab. Apa dia? Allah terima. Tapi dia kena ada usaha tadi. Tak boleh duduk tang sini. Kira nak berubah, duduk aja tang situ. Tak boleh. Hang kena pindah pi duduk kampung satu lagi. Kampung sana masyarakat dia tak kenal hang lagi. Baru nak boleh berubah. Depa akan support hang, akan bagi kata-kata semangat dekat hang. Apa makna dia? Makna dia kalau kita faham di sebalik dia, kalau nak buat jahat tuan-tuan, jangan sampai masyarakat benci kita. Sebab esok kita nak berubah, kita kena pindah tempat lain. Bayang kalau kat sini ada satu orang bunuh 99 orang. Tahu-tahu tuan-tuan semua kenal dia. Dia bunuh orang, dia bunuh semua orang. Tahu-tahu dia main nak taubat, dia semayang kat tiang situ. Agak-agak dia akan duduk soft dengan siapa? Tuan-tuan pun lari. Tok Imam nampak dia belakang Tok Imam. Tok Imam nanti tanya dia, hari ni bawa pisau tak? Tak bawa, duduk belakang. Bawa, duduk belakang macam dia. Kita akan jadi macam serba salah dengan dia. Sebab tu kita pesan kepada anak-anak kita yang mana nakal-nakal. Nakal biar ada tahap dia. Jangan sampai esok hang jadi cemuhan masyarakat. Hang nak berubah. Hang jangan marah masyarakat kalau masyarakat tak terima hang. Sebab apa? Sebab Nabi dah habaq dalam hadis tadi. Hang nak berubah boleh. Tapi hang kena pergi tempat lain. Orang tak kenal hang lagi. Nampak tak? Dia punya sistem yang Nabi susun dalam proses perubahan tadi. Mudah-mudahan keyword dia hari ini adalah pembentukan hati tadi. Kalau kita lalui proses itu betul-betul, highlightkan penyakit hati dan ubah hati tadi itu supaya tunduk pada Allah, insya-Allah jadilah umat kita umat yang bagus. Sebab apa? Saya tak abang tuan-tuan tadi, betul tak? Saya habaq, tapi satu saya tak abang. Apa dia? Allah pilih semua benda. Allah cipta semua benda, kemudian Allah pilih. Betul? Saya abang tuan-tuan tadi. Tapi saya tak bagi contoh satu kat tuan-tuan. Dah bagi contoh yang lain, lupa bagi satu lagi. Itu kesimpulannya. Apa dia? Allah pilih dalam banyak, Allah cipta banyak umat. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Soleh dan sebagainya. Kaum Nabi Hud. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku pilih umat kamu Muhammad pasal sebagai umat yang terbaik. Soalannya, kalau kriteria turun Quran itu menjadikan umat tu hebat, sekarang tengah berlaku problem bila mana umat akhir zaman yang paling lemah sekarang, sedangkan depa umat yang Quran turun untuknya. Sebab bangunan tak hebat, hebat. Equipment tentera lagi hebat daripada Rasulullah. Ada jet pejuang kot. Nabi mana ada? Nabi tentera aja. Tapi pasal apa tak hebat? Problem di hati. Kita duduk soft semayang maghrib tadi, rapat. Tapi hati kita tak gu. Hati kita tak geng. Dia problem hati. Sebab tu Islam dia mai, dia nak bentuk hati. Bukti dia last, Allah kata al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tak berguna harta benda, anak pinak, kecuali yang mai jumpa Allah, hati dia clear. Allah Akbar. Hati dia tenang.
Mana boleh hati tenang esok nak mati tiba-tiba malam ni astaghfirullahalazim taubat atas semua kejahatan, ha? Ambil duit orang tipu sana sini buat apa? Esok nak mati malam ni taubat ya Allah ampun dosa aku, mati dalam hati yang tenang. Dia ada tarbiyah dia. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita pegang dengan cara macam tu, mudah-mudahan cara tu betul kena ke kita dan elok untuk masa depan kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tak ampun minta maaf salah silap daripada saya ya tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.